itu sumber kehidupan. Firman Tuhan berkata Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena adaan hati kita akan menentukan hidup kita. Matius 15 ayat 19 berkata gini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari bereskan, minta maaf kepada pasanganmu, minta maaf kepada anak-anakmu, minta maaf kepada staffmu, pada orang-orang yang mungkin pernah kau lukai hatinya, supaya kita berdamai dengan mereka dan mereka juga berdamai dengan diri mereka sendiri. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari pastikan kemanapun kita pergi, kita mengajarkan tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Kita jadi teladan bagi semua orang. Dan kita berhenti menaruh luka dan menyakiti hati jiwa-jiwa. Ingat, satu jiwa sangat berharga bagi sorga. Saya berdoa agar setiap Anda diberi Tuhan hati untuk mengasihi orang-orang di sekitar Anda dan jadi kesaksian bagi mereka. Amin. Christian World.